Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dumateng para rawuh sedaya, Bapak Ibu yang hormati, kusipun calon manten kekalih ngantos berbahagia. Monggo langkung rumiyin mboten kesupen kalau ajak muji syukur dumateng kanjeng Allah kanthi nglafalaken tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dene menapa ngantos saat menika kita kelan Allah tasih pinaringan nikmat ingkang arupi kesehatan, keselamatan saha kathah kesempatan sehingga ngantos saat menika kita kalau Allah tasih dipun takdiraken saged makempal bersilaturahmi wonten majelis mriki sak perlu nyekseni saha paring doa restu dumateng calon teman kekalih ingkang badhe menikah nanti mboten wonten aral tunggal menapa. Salawat dan salam kita tak kunjung dumateng junjunganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah pilih wonten lumeberipun salawat dan salam saketo lumeberi dumateng kita sedaya sehingga kita minangka pendherekipun tah saged istiqomah nindakaken syarat rangka sampun menajaraken sehingga kanthi nderek kula panjenengan mangke saged dados sebab yaipun kita pun aku minangka umatipun lan binjing wonten mulya kiamat lan kados syafaat utawi pitulunganipun amin. Para rawuh sedaya yen semawon menika menanggapi permohonan saking wali nikah yen Pak Hariman ngasami kok kadang aja nikahaken putra putrinipun ing asma Mbak Anita Muji Lestari ngasani bari dipun nikah kelan Mas Heru Prastio. Satrim Ratu nikah nika salah buku nikah nggih sampun terus saged dicek nggih nama penulisan namanya data yang lain kalau nanti ada yang tidak sesuai bisa langsung disampaikan nggih. Ini saya cek dulu data dari calon suami untuk penulisan nama Heru Prastionya tanpa E nggih, jadi Prastio ngoten nggih mboten nganggo Prase ngoten mboten nggih, Prastio. T I Y O nang belakang. Putra Bapak Sukiman, Ibu Asri. Mijil saking RT 26 RW 3 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu. Mas Heru lahir di Madiun. Kelahiran Madiun tanggal 4 Juni tahun 92. Agamanya Islam ya. Pekerjaannya pun karyawan swasta. Sekolah terakhir apa? SMP, MTS Wanmung ya. MTS Terjo ya. SLTP. Saat ini status AC Joko. Ya, berarti ternyata nikah ya. Setting Joko Ting. Ya, Ting, Tingak-Tinguk. Nggih tingak-tinguk. Tingak-tinguk nang Sidorejo gak oleh jodoh, ketemune ning gone Kranggan. Ning gone Kaibon mangga mboten. Ngene Kaibon nang Kranggan. Ngene Kaibon. Badhe nikah kalian calon istri asma lengkap Anita Muji Lestari, putri Bapak Hariman, Ibu Mariati. Mbak Anita kelahiran Madiun tanggal 21 November leres nggih tahun 1992. Napa kanca sekolah niki? Nggih, kanca sekolah Mas. Mas Heru, kanca sekolah. Kok padha biyane nek umure padha kan kanca sekolah. Sanes ternyata sanes nggih. Oh, belum tentu. Wah, tenek kanca sekolah berarti mitra dikromo kan ngoten. Agama Islam nggih Mbak Anita? Nggih. Kerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhirnya SMK. Alamat tinggal RT 10 RW 2 Desa Kaibon. Status sama kalian Mas Heru, Mbak Anita tidak tahu nikah, tidak tahu sama rumah ya si perawan. Sedikit data wali nikah hubungan pun ayah kandung asma lengkap Pak Hariman, bapak pun asma Pak Sukar. Tasih sugeng Pak Sukar nampak sampun almarhum. Almarhum nggih pun sarkit. Jenengan kelahiran Bojonegoro tanggal 13 Oktober. Nggih. Leres nggih, tahun niku sudah 3. Baru ulang tahun berarti nggih. Nggih ini kan tanggal 15. Agama Islam nggih. Pekerjaanipun karyawan swasta, alamat tinggal RT 10 RW 2 Desa Kaibon.
Mbak Anita ini ya kok kandung ya? Nomor pinten? Ya bukan nomor pinten. Nomor kali. Saat menikah Mbak Anita Muji Lestari juga dijenengan berarti pun nikah kelan Mas Heru Prastio Pak Hariman sampun paring izin paring parilah ikan ibadi di pun nikah ya. Terus ini mahar atau mas kawin kan dipun aturaken kalian Mas Heru Prastio kepada Mbak Anita Muji Lestari berupa semata ala sholat dan uang Rp250.000 kalau tidak ada perubahan ya sesuai dengan yang dilaporkan kemarin. Mbak Anita Muji Lestari sama narep dinikah oleh Mas Heru Prastio pada tiparing mahar teh mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp250.000. Mbak Anita sudah sepakat dengan mahar yang diberikan oleh Mas Heru ya, berupa alat sholat dan uang Rp250.000. Ya menikah pada tini pun nikah dengan Mas Heru Prastio Pak Hariman selaku ayah kandung gimana wali nikah gak sampun paling izin paling palilah ini pada tipe nikah terus panjenengan geng yang berwajiban nikah kan pelaksanaan pun jenengan nikah ini piyambak menopo mau pun wakilakan buat jenengan ijab ini piyambak mau pun wakilakan gitu wakil nggih 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 Pak Hariman sejatosipun kewajiban menikahkan ini kewajiban pun wali nikah ya, ayah kandung menengkau wali nikah tugas KUA ini pun namun nyaret seorang ngawasi pelaksanaan pun namun pilih mengenai dalam pelaksanaan Pak Hariman itu ajari kelintu itu yang buatan sakit ini pun sakit tau kelewali tapi pasrah wakil wali nggih. Ya dengan monggo Pak Hariman dipuniati badhe nikah ini juga jenengan nggih pelaksanaan jenengan wakil ini kata-kata pasrah wakil wali ini pun kersane dipandu kalian Pak Ibnu itu jenengan madhep ning kula salaman kali kula ucapane dari Pak Ibnu kersane dituntun nggih monggo mikir pun cepeng nggih madhep ning kula tapi nggih sedane enak. Bismillahirrahmanirrahim. Panai kula nyuwun tulung. Panjenengan nikahkan anak putri kula anak kita Muji Lestari kalian Heru Prastio bin Sukiman kanti mas kawin seperangkat alat sholat Ali Arto kali atau saya keterupiah ibu kali atau saya keterup kali rupiah kali atau Rp50.000 dipun bayar kontan panjenengan laksanakan panjenengan tampi pasrah kula nggih kula tampi Pak Hariman pasrah wakil wali jenengan lan bedhe kula nikahne yoga ten jenengan asma Anita Muji Lestari pikantuk Mas Heru Prastio nganti mas kawin sepanjang ala salat soarto Rp50.000 dipun bayar tunai mugi-mugi Allah paling berkah naritanipun nggih amin. Mbak Anita Muji Lestari lan Mas Heru Prastio. Nggih saat ini saya sudah mendapat mandat, saya sudah mendapat amanah dari wali nikah yaitu Pak Hariman, ayah kandung dari Mbak Anita Muji Lestari untuk dinikahkan dengan Mas Heru Prastio. Mas Heru sudah nikahkan Mas Heru dan Mbak Anita saat ini mau nikah. Udah mantep nggih. Lahir batin, tidak ada perasaan terpaksa atau dipaksa. Enggak ada nggih. Mas Heru kalian Mbak Anita wonten hubungan dulur, ada hubungan saudara yang menyebabkan harumnya perkawinan. Betul-betul yang sana dan jauh bukan mahram ya tidak ada halangan kepada Islam untuk menikah nggih. Pun saling kenal nggih. Pun kenal orangnya dan sudah mengenal sebagian sifat dan tingkah lakunya sehingga nanti sudah menikah tidak ada perasaan menyesal atau kecewa nggih. Nggih coba boleh ngesak nih kali bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia mau. Para rawuh sedaya saat menika ingkang amin kita atas saksi ngas pindah ngimno Pak Sudarto saksi merkalino Pak Selamat Riyadi lan kalau suwun ingkang hadir wonten ing majelis menika ugi kalau suwun dari atas saksi lan dari nyekseni wonten pun pernikahan wonten ing njenengan kembok pilih mangke anggen kula nikahne menika wonten kesalahan tewan kekeliruan tuh mas saksi berdua Pak Sudarto lan Pak Selamat Riyadi monggo disimak nek njenengan mireng salah langsung mau tidak Pak salah diulang ngaten nggih. Kalau kita mengatakan monggo akdu nikah wonten ing njenengan menika kita awali. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa maru ibadan sunnati faraisa minni. Wa qala aidan abadul kalali ila lahi talaq. Shadaqallahu alaihi wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lamu anaula akhala nikah wa kharama syifa amma ba wa ya ayyuhal fadhilatul kiram rahimakumullah usikum wa ya ya bitaqallah faqad fazal mutakun aku lu qali hadza wa astaghfirullah alazim innallaha ghafurur rahim. Monggo sarang-sarang nglafalaken istighfar dilajengaken syahadat astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Heru Prasetyo bin Sukiman usia juga alama amarallahu bi asya wa salam min sakin bi ma'ruf wa nawtaskin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Heru Prasetyo bin Sukiman engkah tugawa sewa tuka mahtubataka Anita Mujelestari bintahariman mauliyat abiha mewakili bimari adawati sholah wa mi'atai wa khamsina ala furubiah halan. Saudara Heru Prasetyo bin Bapak Sukiman untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Anita Muji Lestari binti Bapak Hariman yang walinya Pak Hariman telah mewakilkan kewaliannya kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp250.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anita Mujlistari binti Bapak Hariman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ibun Pak Saksi. Sah. Sah nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الحمد لله غير النائم من الوافي ما يك في مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظم اسمك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع النفعات وتن لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيء وترفع من كل درجات وتبلغنا بها سرايات من جميع خير الحياة وابد تماما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير اللهم علم بينهما كما علمت بين ابينا ادم ومن هوا وعلم بينهما كما علمت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجه الكبرى اللهم طول عمرنا وعلمنا فنك حلالا طيبا بركه اللهم اجعل اولادنا من اهل علم خير ولا تجعل واياهم من الشر والضير ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you.
nikah wonten ing enjing menika sampun paripurna lan kadhi paripurna menika para rawuh sedaya nderek saksi bilih menika menika Mas Heru Prastia kalian Mbak Anita Muji Lestari insyaallah sampun resmi lan sampun sah dados sami istri sampun negara sesuai undang perkawinan lan insyaallah ki sampun sah sesuai syarat agama Islam sebagai bukti Mas Heru lan Mbak Anita menika nami buku nikah tolong disimpan di rahasia saya pengantar isak tapi ijal nggih. Kalau ngeten mekaten paripurna dicara wonten ing enjing menika monggo sareng-sareng kita tutup kanthi wonten tahmid alhamdulillahirabbil alamin lan kita sempurnakan kalian doa kiwartul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wonten kirang panjenengan pamuntun wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerangan lagi, mana mau ke kapal anu muni kerangan, berkoper motor kerangan.